Hello semua. Dalam video ini kita akan belajar macam mana menggunakan kamilan tentu untuk menentukan isi padu. Okey, so sebenarnya teknik dia agak sama dengan mencari luas di bawah lengkung. Tapi biasanya untuk isi padu kita hanya kena tambah dengan pi di depan. Okey, dan lepas tu kamu buat kamiran dan persamaan yang kamu letak tu kita kena letak kuasa 2. Okey. Sama ada dx ada dy lah. Okey, bergantung pada soalan. Okey, so sekarang yang so kita tambah 2 step saja tau. Okey. So sebenarnya dia tak susah. Okey, untuk isi padu, ingat first step depan kena letak pi, lepas tu persamaan yang diberi tu kita kena kuasa 2kan dia. Okey, so sekarang kita tengok soalan. Soalan ini adalah soalan past year 2023, soalan 8B. Okey. Raja 1 menunjukkan lengkung bagi y sama dengan 2x tolak x kuasa 2. Okey, graf dah diberi. Tunjuk bahawa isi padu janaan. So, soalan ni nak kamu tunjukkan isi padu dia dalam sebutan pi. Okey, bagi rantau belorek yang dikisar melalui 360 darjah pada paksi x. Kalau pada paksi x, okey, so mesti subjek kita sama dengan y mesti sama dengan apa. Okey, so untuk soalan ni persamaan ni memang dah dia dah bagi kita y sama dengan 2x tolak x kuasa 2. Okey, so limit dia 0 hingga 2. Okey, dan dalam soalan ni dia dah bagi kamu jawapan tau, 1 dan 1/15 pi. Okey, so untuk yang ni dia nak kamu tunjukkan sahaja. So, jangan risau. Kita just kira sahaja. So, seperti apa yang saya cakap, kalau kita nak cari isi padu, macam mana? Kalau nak cari isi padu, mesti start dengan pi. Lepas tu, kamiran tentu start dari 0 hingga 2. Lower limit 0, upper limit adalah 2. Next, persamaan yang diberi tu, okey, dah betul kita dah tentukan sebab dia nak dikisar pada paksi x. So, kita just ambil 2x tolak dengan x kuasa 2. Ingat, kena letak kurungan dx. So, biasanya kita tengok yang belakang yang dx. Kalau untuk paksi x, mesti belakang mesti paksi x dengan dx lah. Okey? So, jangan lupa ada kena tambah satu benda iaitu persamaan kita kena kuasa 2. Ha, macam tu. Okay. So, next. Sebelum kita nak mengambilkan dia. So, mesti kita kena kembangkan. Sebab soalan dia, sekarang isi padu tu, kita kena tambah step. Persamaan tu, kamu kena ungkapan tu, kita kena kuasa 2. So, kuasa 2 macam mana? Okay, kalau kamu boleh cepat, boleh terus dapatkan jawapan. Okay. Tapi kalau tak, kamu boleh buat secara perlahan-lahan. Okay, let's say saya rasa saya buat di tepi lah. Okay, tapi sebenarnya boleh buat dengan cara cepat tau. Okay, saya tunjukkan cara cepat dulu. Pi, okay, yang ni 2, 0 kan? Okay, biasanya kalau kuasa 2, kita ada 3 jawapan. Jawapan kita ada 3 sebutan, bukan 3 jawapan lah. Ada 3 sebutan. Okay, so first sebutan, kita ambil yang ni. Sebutan depan, kita kuasa 2kan dia. 2 kuasa 2 kita dapat 4. X kuasa 2 kita dapat X kuasa 2. Untuk yang bahagian belakang, negatif X kuasa 2. So, lepas kuasa 2, negatif-negatif akan jadi positif. Positif apa? X kuasa 2. X kuasa 2 kuasa 2kan lagi, kita akan dapat X kuasa 4. Bahagian tengah, kita kena ambil 2X darab dengan negatif X kuasa 2. Darab dengan 2. So, kita akan dapat berapa? Okay, 2 darab 2, kita dapat 4x. 4x darab dengan negatif. So, positif-negatif kita dapat negatif 4x kuasa 3. So, sebenarnya ini adalah jawapan kita. Kalau kamu tak percaya, kita boleh check. Okay, saya tulis di sebelah. So, kalau untuk pelajar yang tak okay, dia tak tahu macam mana nak buat dengan cara cepat, boleh je kita just ambil 2x tolak x kuasa 2. Okey. Darab dengan, sebab kuasa 2 tu maksud benda yang sama, kita darab 2 kali x kuasa 2 kan. So macam mana kita nak selesaikan? Depan dengan depan, betul tak?
2x dengan 2x. 2 darab 2 kita dapat 4. X darab x kita dapat x kuasa 2. Next, depan dengan belakang. So positif negatif kita dapat negatif 2 darab 1 kita dapat 2 x kuasa 3. Next, belakang dengan depan. Negatif positif kita dapat negatif juga. Negatif berapa? 2 x. 2 dengan 1 dapat kuasa 3 lah. Okay, last kali, belakang dengan belakang. Negatif-negatif kita dapat positif. X kuasa 2 dengan X kuasa 2 kita dapat X kuasa 4. Lepas tu, kalau kamu lihat kan. Okay, so bahagian tengah-tengah ni, nampak tak? Ada X kuasa 3, ada X kuasa 3. Kita ada sebutan yang sama. Kalau ada sebutan yang sama, kita boleh selesaikan. Maka kamu akan dapat yang boleh selesai, kita selesaikan. Yang tak boleh, kita just turun ke bawah. Tolak 2x kuasa 3, tolak lagi, so maksudnya kita hutang 4x kuasa 3, tambah dengan x kuasa 4. So kamu cek tengok, sama tak dengan jawapan tadi? Sama kan? Setiap sebutan pun betul. Okay, so untuk pelajar yang cepat, kalau boleh, kamu nak guna cara cepat, boleh terus dapat jawapan. Kalau tak, kamu boleh buat di tepi. Kuasa 2 maksudnya kamu kena kembangkan dahulu. So sekarang kita teruskan. Okay. So dx, okay. So yang ni saya boleh padamkan lah. So kalau mengikut pattern soalan macam ni, kita just perlu mengambilkan one by one, okay, one by one. So sekarang pi dia saya tetap tulis pi. Okay, so sekarang saya nak mengambil macam mana? Okay, untuk sebutan pertama, kuasa tertinggi adalah 2. 2 tambah 1 kita dapat 3. So dapat 4x kuasa 3 per 3. Tolak dengan 4x kuasa 3 tambah 1 jadi 4 per 4. Last kali, tambah dengan x kuasa 5 per 5. Sebab kuasa tertinggi tambah 1 dapat jawapan turun ke bawah. So next, upper boundary 2, lower boundary adalah kosong. So kalau soalan ni kita boleh ringkaskan, kita kena ringkaskan lah. So obviously lah 4 dan 4 memang kita boleh ringkaskan untuk bahagian ni. Okay, so kamu boleh tulis semula. 4x kuasa 3 per 3 tolak dengan x kuasa 4 tambah dengan x kuasa 5 per 5. Okay, so sekarang kita nak gantikan dengan 2. Okay, so kalau ganti dengan 2 dapat apa? Okay, one by one is okay. So buat seperti biasa saja. Nampak saja x, kita kurungan. Masukkan 2, gantikan 2. Kuasa 3 per 3 tolak dengan 2 kuasa 4 tambah dengan 2 kuasa 5 per 5. Senang kan? Okay, next. Yang seterusnya, tolak dengan pi. Pi apa? Gantikan dengan kosong. Kalau untuk bahagian ni, sebenarnya kalau kita guna mata tengok dah tahu dah. Gantikan, kalau gantikan 4 darab kosong kuasa 3, yang ni memang dapat kosong. Semua ni kalau kamu ganti one by one, memang kamu akan dapat kosong kat belakang. Sebab ganti dengan kosong. Dan x tu semua wujud di sebelah atas. Kalau kamu ganti, kira semua memang dapat kosong jugalah. Okay, so tak perlu tulis lah. Kita just tulis kosong macam tu. Lepas tu kita just kira nilai dia. Okay, tekan calculator. 2 kuasa 3 darab dengan 4 bahagi 3 tolak dengan 2 kuasa 4. Okay, just tekan calculator sahaja. Tambah dengan 2 kuasa 5 per 5. So akhirnya kamu akan dapat jawapan dia 16 per 15 pi. Atau dia sama dengan 1 dan 1 per 15 pi. Pi apa? Unit, sebab soalan nak cari isi padu kan? So unit cube kat sini. Okay, so dapatlah. Soalan dia nak tunjukkan memang jawapan yang kamu kira tu sama dengan apa yang diberi dalam soalan. So itu saja. Ingatlah, kalau nak tentukan isi padu,
Kita hanya tambah dua step saja. Dua step, two step apa? Okey, dia buat seperti biasa. Kamu nak cari luas, cara nak cari luas, hanya isi padu kita kena darab dengan pi. Yang kedua, kamu kena kuasa duakan persamaan yang diberi. Itu sahaja. Thank you.